Ulama mengatakan dalam bab Allah menguji kita ada sebab. Orang yang beriman bila diuji ini kenapa? Sebab Allah sayang pada kita. Bagi orang yang beriman itu confirm pasti akan mendapat ujian daripada Allah. Ada tiga sebabnya yang disebut oleh para ulama. Yang pertama tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita sebab Allah nak mengangkat darjat kita. Allah nak angkat kedudukan kita menjadi kekasih yang lebih dekat dengan Allah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amthal summal amthal. Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang yang paling teruk diuji oleh Allah itu para nabi dan diikuti dengan orang yang setara dengannya ataupun manusia yang hampir setara dengan para anbiya daripada kalangan awliya Allah. Dan kemudian turun lagi peringkat keimanan mereka. Semakin tinggi iman seseorang itu, semakin tinggi akan diuji oleh Allah. Apa tujuannya? Bukan tujuan Allah nak menyusahkan, tapi tujuannya adalah Allah nak meletakkan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله وكفى salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina al-mustafa wa ala khatimihim wa akramihim wa ashrafihim habibillahi wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين يا رب العالمين مسلمين مسلمات حضرين حضران تنتوان وانبوان ayah-ayah, ibu-ibu, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita meneruskan dan menyambung hidup kita ini, yang mudah-mudahan pagi yang kita berada pada pagi ini adalah pagi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan amalan-amalan yang kita laksanakan sepanjang hari ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal yang soleh. Apatah lagi hari Jumaat adalah merupakan hari yang cukup istimewa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyam, ketua kepada seluruh hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mengisi masa-masa yang ada ini dengan sentiasa berzikir dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana biasa sebelum kita memulakan pengajian kita pada pagi ini, sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadis yang ke-10 dalam bab sabar pada muka surat 59 dalam catatan saya ini. Baik, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi membicarakan topik berkaitan dengan bab sabar, dan kita telah pun melalui beberapa perbincangan-perbincangan yang lalu yang berkaitan tentang bab yang dibicarakan. Masuk kepada hadis yang ke-10 dalam bab ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala idza btalaytu 'abdi bihabibataihi fa sabara awadahu Allah minhumal jannah yuridu 'ainayhi. Rawahu al-Bukhari. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman. Bermakna hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis ini adalah merupakan hadis qudsi. Hadis apa beza di antara hadis qudsi dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara beza di antara hadis qudsi dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran lafaz dan juga maknanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara hadis qudsi maknanya datang daripada Allah, sementara lafaz itu adalah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, jikalau aku memberikan cobaan, ujian kepada hambaku dengan melenyapkan kedua matanya iaitu buta, kemudian ia bersabar, maka untuknya akan kuberi dengan syurga. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Ini di antara salah satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ada di kalangan manusia yang Allah takdirkan lahirnya sahaja daripada muka bumi ini dia berada dalam keadaan cacat. Pekak telinganya, tangan tiba-tiba kudung, salah satu daripada anggota tangannya cacat. Saya tengok semalam diviralkan bagaimana seorang di Pahang, ya, viral seorang lelaki yang cacat anggotanya sampai kepada paras pinggang sahaja, kakinya tidak ada, tangannya juga cacat. Tapi alhamdulillah Allah bagi kepadanya kemampuan, rezeki Allah berikan, dia menjadi seorang peniaga. Ya, mampu untuk ada kedai, tanah pun ada. Allahu Akbar. Yang kita sempurna, nak cari kedai pun tak jumpa, terpaksa cari kedai orang. Ya, rumah pun belum tentu lagi, ya, masih lagi dalam hutang dan sebagainya. Baik, para hadirin dan hadirat, lihat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kadang-kadang Allah jadikan cacat dalam satu bahagian, satu sisi, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan pada sisi yang lain. Itulah dia nikmat yang Allah kurniakan kepada sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan dalam hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan kalimah habibataihi. Habibah itu kekasih. Seorang perempuan, kalau katakan kita kata dengan kalimah, kalau bahasa Melayu itu sayanglah. Tetapi kalau dalam bahasa Arab itu, kalau seorang kekasih kita sebut dengan nama habibah.
Kalau katakan lelaki, Habib ataupun Habibi, ya Habibi, maknanya itu kekasihku lah maksudnya. Cuma jangan tersilap dalam hadis ini. Ditengok dalam hadis ni, idza btalaitu abdi, abdi ni seorang lelaki. Apabila aku menguji ke atas hamba aku itu dengan bihabibatai, dengan dua kekasihnya. Allah bermakna hadis ni macam menggalakkan supaya berkahwin dua. Contoh. Tak contoh ni dalam hadis ni. Kesilapan tengok. Bila dilihat dari sudut hadis tersebut, dua kekasih ni ustaz dalam hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan dua kekasih. Rupa-rupanya yang dimaksudkan dengan dua kekasih itu adalah mata. Kenapa mata ini adalah merupakan benda yang disebut dengan nama kekasih? Sebab antara nikmat, daripada banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling diharapkan oleh manusia dan paling disayangi oleh manusia itu adalah mata. Tak apalah ustaz, tangan kudung tak apa, yang penting mata boleh melihat. Ya. Tak apalah ustaz, biarlah kami pekak tapi mata boleh melihat. Kenapa? Sebab nikmat mata ini adalah satu nikmat yang cukup besar, sehinggakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus berkaitan dengan mata. Sebab itu syukur pada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah masih lagi menjadikan mata kita boleh melihat. Gunakan pandangan mata kita ini untuk melihat segala bentuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu Allah menyebut dalam Al-Quran banyak juga ayat-ayat yang menimbulkan supaya kita menggunakan pandangan mata kita untuk menjaga dan membersihkan hati kita agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, pada diri kamu itu apakah kamu tidak melihat? Nah, macam mana nak melihat kalau buta? Tapi kita dapat melihat akan diri kita. Berlakunya perbezaan bentuk fizikal, wajah dan sebagainya, puncanya adalah daripada mata. Dapat melihat, ya Allah, kenapa suka sangat melancung? Rupa-rupanya melancung ni seronok sebab dapat melihat keindahan alam. Cuba tengok kalau orang buta melancung, pergi ke mana jalan? Nak selfie pun tak ada minat untuk selfie. Contoh, ya. Ini kita kalau katakan mata memandang, ya Allah, ni tempat ni menarik ni. Bukit, ya Allah, tinggi sungguh ni. Air terjun dan sebagainya, semua kita nak mengambil gambar. Sebab apa? Kerana Allah kurniakan kepada kita mata. Justru daripada itu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut secara khusus dengan mata, dan ini juga memberikan isyarat kepada kita jaga mata kita sungguh-sungguh untuk kita kekalkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dan jangan dipergunakan untuk melakukan dosa dan juga maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, secara kesimpulan, jika kita melihat dan menyorot dari sudut pengajaran-pengajaran yang dapat kita perhatikan, para hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara lain dalam hadis ini nak memberikan gambaran Allah menguji seseorang itu dengan suatu ujian, dan apabila seseorang itu redha dengan ujian tersebut, tak apalah dengan tidak ada mata. Tapi terima hakikat dalam keadaan demikian, Allah akan janjikan dalam hadis ini secara khusus, Allah janjikan dengan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Justru itu beruntung, salah satu di antara manusia yang beruntung ini apabila seseorang itu dilahirkan dalam keadaan buta, kerana dia telah pun diberikan suatu jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia redha dengan apa yang telah pun Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah akan kurniakan sesuatu yang melebihi keistimewaannya berbanding dengan manusia-manusia biasa. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang Allah jadikan mereka ini berada dalam keadaan buta, Allah nak bagi nikmat yang lebih baik daripada kita. Orang yang buta kuat hafalannya, dengar Al-Quranul Karim, ya Allah, 3 kali dengar Al-Quran boleh hafal. Kita 10 kali dengar Al-Quranul Karim belum tentu boleh hafal. Ya. Mereka, ingatan mereka, sebab hati mereka itu terjaga. Kemudian pada saat yang serupa, kadang-kadang sensitiviti orang yang buta itu lebih hebat daripada sensitiviti kita. Dia naik kereta, contohnya kalau katakan rumahnya berada di Section 4, contoh, taksi panggil. Sebab zaman sekarang kan orang buta dia boleh gunakan, ada suara kat situ. Ke mana ni? Sekian tempat. Tak guna Waze, dia boleh tunjuk jalan 200 meter nanti belok sebelah kanan, kemudian jalan terus 200 meter lagi belok sebelah kiri. Tak, Allah, orang tak nampak boleh tahu tempat. Di masjid contohnya, langkah di masjid tu dah dapat dikira dah. Ni kalau kita tanya ni, berapakah panjang di antara pintu sana sampai kepada pintu di bahagian sana? Berapa meter? Entah.
Tapi kalau orang yang buta tu dia boleh kira dah, tapak dia tu dah, dia dah biasa dah. Satu, dua ni lebih kurang dalam 200 meter ni ataupun 150 meter dari sudut panjang tersebut contoh. Kenapa? Sensitiviti orang yang buta itu adalah merupakan satu nikmat yang Allah berikan, yang Allah tidak berikan kepada insan yang biasa. Hakikatnya mereka juga adalah merupakan insan yang beruntung. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan Allah gantikan dengan syurga. Kenapa? Nikmat syurga ini adalah suatu nikmat yang berkekalan. Sehingga kan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam Al-Bukhari, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairum minad dunya wa ma 'alayha. Dan tempat untuk meletakkan saut ni cemeti untuk memukul, kalau dahulu digunakan pukulan seumpama itu. Dan sebagai ulama kata satu kedudukan yang panjangnya lebih kurang dalam 1 meter itu lebih baik dengan seisi dunia dan segala-gala yang ada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat tersebut dalam kedudukannya 1 meter sahaja berada dalam syurga lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Maknanya tak ada tempat yang tak menarik dalam syurga. Nikmat syurga ini tidak boleh dibayangkan walaupun sebesar dunia yang Allah jadikan ini. Kita rasa puas hati dengan dunia yang Allah jadikan. Apa yang tak seronok? Masya Allah, Ustaz, saya tak pernah pergi lagi tempat ini, seronok. Kita pergi katakan Kashmir, dahulu dikatakan syurga dunia. Sekarang ni banyak lagi apa yang tantan lah hujungnya tu. Ya, semua tempat tersebut kata, oh, Ustaz ni nak tengok ni warna-warni. Ada yang katakan gunung berwarna-warni tempat tersebut di China sebagai contoh. Kita rasa ya Allah seronok. Dah sampai kepada tempat tersebut kita rasa seronok. Tak sama walaupun dalam keadaan 1 meter yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, nikmatnya tidak sama dengan dunia dan juga seisinya. Masya Allah, satu nikmat yang cukup besar ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tepatlah dengan apa yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun 'ala qalbi bashar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku sediakan kepada hamba-hambaku yang saleh ma la 'aynun ra'at, sesuatu yang tidak mampu untuk dibayangkan oleh mata manusia dan juga tidak mampu, wa la udhunun sami'at, didengari nikmat tersebut melalui corong telinga manusia, serta tidak mampu untuk dibayangkan dengan lintasan-lintasan hati yang ada pada diri kita. Subhanallah, indahnya. Maka kerana itu hadis ini mengajar supaya kita sentiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Buta, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan aku sedemikian rupa aku redha. Allah berikan ganjaran dengan syurga sebaik-baik tempat untuk mereka. Selain daripada itu juga, ulama mengatakan dalam bab Allah menguji kita ada sebab. Orang yang beriman bila diuji ini, kenapa? Sebab Allah sayang pada kita. Bagi orang yang beriman, itu confirm pasti akan mendapat ujian daripada Allah. Ada tiga sebabnya yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menguji kepada kita sebab Allah nak mengangkat darjat kita. Allah nak angkat kedudukan kita menjadi kekasih yang lebih dekat dengan Allah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal summal amsal. Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang yang paling teruk diuji oleh Allah itu para nabi, dan diikuti dengan orang yang setara dengannya ataupun manusia yang hampir setara dengan para anbiya daripada kalangan awliya Allah. Dan kemudian turun lagi peringkat keimanan mereka. Semakin tinggi iman seseorang itu, semakin tinggi akan diuji oleh Allah. Apa tujuannya? Bukan tujuan Allah nak menyusahkan, tapi tujuannya adalah Allah nak meletakkan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah, dah masuk kepada peringkat dulu SPM, okay, naik kepada STPM, kenapa susah sikit ya? Zaman kami dulu ada pengajian am dan sebagainya, kenapa payah sikit? Dulu SPM rasa mudah sikit, naik lepas daripada SPM, apa ni, STPM, naik lepas daripada STPM masuk pula peringkat universiti, kenapa payah? Naik kepada master lagi payah, naik kepada PhD lagilah payah nak buat. Kenapa diadakan payah tu? Tujuannya nak mengangkat darjat kedudukan. Habis-habis saja PhD, kamu kenal saya tak? Tak kenal. Saya ni doktor, profesor. Oh Allah, profesor rupanya, tinggi martabat. Nah, itu di dunia. Di hari akhirat begitu juga keadaannya. Allah Subhanahu Wa Taala, makin Allah susahkan manusia kerana Allah nak mengangkat darjat. Yang kedua, sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian? Tujuannya kerana Allah nak menghapuskan akan segala dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan yang kita ada. Sebab itu Allah jadikan kepada kita dengan ujian tersebut. Kerana mungkin waktu itu kita perlu berfikir, mungkin kerana dosa kita ini banyak,
Lantaran daripada itu Allah nak menghapuskan dosa-dosa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala menimbulkan ujian demi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dan saya tertarik dengan catatan tersebut, tujuan dan matlamat Allah Subhanahu wa taala uji kita ni kerana Allah nak menjauhkan dengan sesuatu yang kita tak sukai. Allah uji dengan satu ujian sebab Allah nak mengelakkan kita daripada satu ujian yang lebih berat daripada ujian tersebut. Macam contoh dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kemungkinan apa yang kamu sukai itu adalah buruk bagi kamu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kemungkinan apa yang kamu tak suka itu adalah baik bagi kamu. Dan sesuatu yang kamu suka itu tidak baik bagi kamu. Lantas apa yang kita suka semuanya tidak diberikan oleh Allah. Sebab apa? Kerana Allah nak mengelakkan kita. Kalau kita dapat benda yang kita suka, nanti kita akan menyesal selama-lamanya. Kisah yang berlaku dalam kisah apa ni, Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam. Tengok, antara salah satu kisahnya seorang anak yang sedang berjalan di tepi pantai. Khidir alaihissalam bunuh budak tersebut. Dan Nabi Musa alaihissalam tidak bersetuju. Kenapa main bunuh sahaja budak yang tidak berdosa? Rupanya kenapa nak menyelamatkan ayah dan ibunya seorang ataupun dua insan yang sah, yang saleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kerana memang pada waktu kecilnya ayah dan ibunya sayang kepada budak tersebut. Mana kita tidak sayang dengan anak-anak yang semasa mereka itu berada dalam keadaan kecil, dengan sifat manjanya lagi, dengan sifat yang ialah comel dan sebagainya. Contoh sayang kepada mereka, tiba-tiba bila mereka dewasa menjadi anak yang derhaka. Maka ketika itu akan menyebabkan manusia akan berasa sedih. Begitu jugalah yang Allah lakukan kepada kita. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita dengan sesuatu ujian untuk mengelakkan kita menjadi insan yang lebih bersedih sekiranya kita menerima nikmat tersebut tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah menggantikan anak tadi itu dengan seorang anak yang lain, dan anak tersebut membesar dalam keadaan saleh. Itu juga boleh berlaku seperti mana dalam hadis yang kita bicarakan ini. Baik, kemudian seterusnya kita melihat dalam hadis berikutnya. Wa an Atha ibn Abi Rabbah. Saya tidak sempat untuk melihat latar belakang beliau. Qala li ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ala urikam ra'atan min ahli al-jannati? Fakultu bala. Qala hadhihi al-mar'atu as-sawda'u أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادع الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادع الله ألا أتكشف ألا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه. Daripada Atha ibn Abu Rabah, katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan padaku, sukakah saya tunjukkan kepadamu seorang wanita yang tergolong daripada ahli syurga? Saya berkata, baiklah. Ia berkata lagi, wanita hitam itu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya saya ini terserang oleh penyakit ayan. Apa penyakit ayan? Sawan. Dia sawan boleh, dirasuk pun boleh juga. Dia rasukkan juga dinamakan dengan nama sarak. Contoh dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Takhabbut artinya sarak, artinya dia dirasuk oleh syaitan. Rasukkan ataupun sawan. Okey. Satu penyakit daripada anggota urat, ya, urat saraf yang ada pada bahagian kepalanya ketika itu. Dan oleh sebab itu lalu saya membuka aurat tubuhku. Oleh kerananya haraplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kesembuhan untuk saya. Beliau baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau bersabar sahaja akan mendapat syurga,
Tapi jika engkau tetap agar saya doakan pun tidak keberatan. Wanita itu berkata, saya akan bersabar, tetapi doakan agar saya tidak sampai membuka aurat saya. Nabi SAW lalu mendoakan untuknya sebagaimana dikehendakinya itu, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Baik, sedikit sebelum kita melihat kepada penjelasan tersebut, lihat bagaimana baginda Rasulullah SAW memberikan gambaran ahli syurga kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab itu beruntung mereka yang hidup pada zaman Nabi SAW. Ada kalanya Rasulullah menyebut dah seorang demi seorang dalam bentuk fizikal mereka, mereka itu adalah layak untuk masuk ke dalam syurga. Contohnya Ashrul Mubashirin Bil Jannah, kan 10 orang daripada sahabat yang diberikan berita gembira untuk masuk ke dalam syurga. 4 orang yang pertama daripada kalangan Khulafa'ur Rashidun, ya, daripada Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian masuk kepada Talhah ibn Ubaidillah, masuk kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian masuk lagi Amrul Rahman ibn Auf, Aba Ubaidah Al-Jarrah. Ini di antara nama-nama para sahabat yang Rasulullah telah janjikan mereka masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, siapa di antaranya? Bilal bin Rabah. Rasulullah dengarkan, kenapa dalam tidur aku, dalam mimpi aku ni, aku melihat malam tadi aku telah melihat engkau lebih dahulu masuk ke dalam syurga. Aku dengarkan telapak kaki kamu itu lebih dahulu mendahului aku untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Beruntung kalau kita telah pun dijanjikan dengan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut secara fizikal sebab terlalu ramai nak sebut seorang-seorang ni, upayalah nak sebut. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, bagaimana caranya Rasulullah menyebutkan tentang orang seseorang itu masuk syurga? Itu dengan sifat-sifat yang disebutkan, antaranya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang dapat menahan kemarahan, mereka yang suka untuk memaafkan orang lain, dan segala bentuk sifat-sifat dan ciri-ciri ini. Kalau sesiapa di kalangan umat Islam yang berjaya menghasilkan segala sifat-sifat tersebut, itu akan diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurganya. Ulaika hum khairul bariyah innal ladina amanu wa amilus salihat. Adapun orang-orang yang beriman dan mereka melakukan amal-amal yang soleh, mereka itu adalah khairul bariyah, mereka adalah merupakan sebaik-baik makhluk. Allah sediakan kepada mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya akan sungai-sungai. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebut dalam bentuk sifat. Baik, kemudian selain daripada itu juga kita dapat melihat dalam hadis ini disebutkan seorang wanita, seorang manusia itu dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan sebab bentuk fizikalnya, datang dengan minyak wangi yang banyak, contoh katakanlah nak bersih pakaian mandi terlebih dahulu. Orang biasa 5 kali mandi, kita sampai 10 kali mandi bersih. Belum tentu lagi dari sudut penampilan kita yang menyebabkan kita masuk dalam syurga. Bahkan orang yang disebut dalam hadis ini wajahnya imra'atun sauda, seorang wanita yang berwarna berkulit hitam. Masya Allah, Rasulullah menyebutkan demikian apa dia? Supaya kita ni jangan kita terpedaya dengan kecantikan dan juga apa yang ada pada diri kita. Sebab itu dalam Islam memang Allah jadikan tak boleh nak ubah dah. Saya memang handsome ustaz, nak buat macam mana? Saya memang dah cantik dah. Contoh, saya nak buat macam mana? Takkanlah saya nak buat buruk, tidak. Ya, Islam tidak mengajar kepada kita untuk merubah menjadi buruk, tak. Syukur pada Allah. Fa'amma bini'mati rabbika fahadith. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu itu, sebut, ceritakanlah. Nak macam mana? Takkan nak tutup dah, memang wajah saya begitu. Cuma perkara yang berkaitan dengan wanita itu yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Ada wanita kalau katakan disebut dalam hadis apa ni, dalam beberapa catatan para ulama, kalau sekiranya memang wanita tersebut bila pandang sahaja lelaki semua memandang, dia tak boleh nak berpaling dah. So, pandang ketika itu, nah ketika itu menjadi kewajipan dia untuk menutup wajahnya itu dengan niqab, ya. Contoh, itu ada beberapa pandangan-pandangan yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Jika tidak, nanti akan berlaku fitnah yang lebih buruk daripada itu. Baik, para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita ini adalah seorang wanita yang hitam. Satu. Kemudian yang ketiga, kita dapat melihat bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah membeza-bezakan di antara para sahabat.
sama ada lelaki maupun perempuan. Kisah ini sebelum ini kita pernah tengok Ummu Mihjan, Ummu Mihjanah, sebagai riwayat mengatakan namanya Ummu Mihjanah. Yang Ummu Mihjanah ini, dia adalah merupakan seorang yang bekerja di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang kotoran. Wanita itu juga berkulit hitam. Sahabat langsung tak ambil perhatian kepadanya. Sehingga kan ketika kematian Ummu Mihjanah itu tidak diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa hari Rasulullah tidak melihat kelibatnya ketika itu, Rasulullah tanya, "Mana pergi Ummu Mihjanah ni? Lama sangat saya tak bertemu dengan dia." Sahabat berkata, "Ummu Mihjanah telah pun meninggal ya Rasulullah. Kamu tak rasa atu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu tak terasa yang kamu sedang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Tuan para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, ketika itu sahabat Nabi terasa dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dan akhirnya Rasulullah kata, "Tak apalah, kalau begitu tolong tunjukkan kepadaku ini di mana tempat Ummu Mihjanah. Saya nak pergi untuk melihat kubur tersebut." Dibawakan oleh para sahabat, dan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu menunaikan salat, ataupun ketika itu Rasulullah mendoakan ke atas Ummu Mihjanah, dan akhirnya Rasulullah kata, "Sekarang kuburnya telah pun mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab bermuamalah. Maknanya hadis ini nak mengajar pada kita dalam bab kita bersahabat dan berteman, jangan pilih teman dan juga sahabat, melainkan yang perlu dipilih apa dia? Iman pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat daripada Abi Daud, Rasulullah bersabda, "La tusahib illa mu'minan." Janganlah kamu bersahabat melainkan bersahabat dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Kerana mereka akan seringkali memberikan nasihat dan teguran saat ketika kita melakukan kesilapan, dan saat ketika tiadanya kita, mereka akan sentiasa mendoakan kebaikan kepada kita. Subhanallah. Ini kelebihan duduk bersama dengan orang-orang yang baik ataupun teman-teman yang saleh. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih teman ataupun rakan tanpa kita mengira dari sudut latar belakang mereka, tetapi yang terbaiknya kita memilih, yang pentingnya kita memilih mereka dari sudut keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu itu adalah merupakan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, dalam hadis ini juga, sebelum kita melihat dari sudut perbincangan-perbincangan berikutnya, kita dapati hadis ini menyebutkan tentang seorang wanita tadi, saat ketika dia sedar, dia tak tahu macam mana nak menyelesaikan masalah yang dihadapi ketika itu. "Inni usra," saya sedang dirasuk ataupun sedang disawan satu penyakit luar daripada pemikiran ketika itu, tak terbayang. Ya, sesuatu yang tidak dapat dikawal melalui akal dan juga pemikiran kita. Dan dalam hal ini, ada kalanya penyakit tersebut itu datang adalah disebabkan kerana penyakit, ataupun disebabkan oleh alam semula jadi ini, ataupun disebabkan tekanan-tekanan biasalah. Tengok, yang pertama disebut dengan perempuan, rupanya tekanan ini banyak berlaku kepada muslimah. Betul ke tak betul? Senyap pula. Tekanan dari sudut tekanan dalaman ni, manusia disebut dalam hadis ini seakan-akan nak menggambarkan muslimat ni memang orang yang paling banyak tertekan dalam hidup. Senyap, diam, cakaplah apa sahaja ustaz, kami diam. Baik, satu, dalam hadis Rasulullah menyebutkan memang ada kalanya manusia ini dia akan menghadapi satu tekanan sampai dia berada di luar batasannya, dia tidak boleh nak berfikir dah ketika itu. Lagilah zaman sekarang dengan tensionnya penyakit macam-macam, sehingga akhirnya dia tidak sedar apa yang berlaku pada dirinya. Dan ada kalanya yang kedua, sebab dan juga punca yang menyebabkan kita hilang pemikiran, hilangnya pertimbangan dalam diri kita ini kerana gangguan daripada syaitan. Dan ini banyak disebut, seperti mana anak-anak yang kecil ketika keluar daripada perut ibu itu, Rasulullah mengajarkan agar dibaca, dilaungkan azan dan juga iqamah. Itu sebab apa? Dia melihat syaitan, dia melihat jin yang berada di hadapannya. Kerana itu anak-anak tersebut menangis. Dan Rasulullah kata, tolong azankan supaya tidak diganggu oleh Ummu Sibyan, salah satu daripada jenis jin yang mengganggu ataupun syaitan yang mengganggu ke atas budak tersebut. Contoh. Dan kemudian dalam ayat yang saya bacakan tadi, Rasulullah memberikan gambaran orang-orang yang memakan harta riba. Apa yang berlaku kepada mereka? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun. Mereka itu tidak akan mampu untuk berdiri, melainkan ketika dia berdiri dan bergerak itu seumpama seseorang yang sedang dirasuk oleh syaitan. Orang yang dirasuk oleh syaitan ni macam-macam lah jalan. Ya,
mata. Saya ingat ada sebuah kitab dahulu semasa kami membaca, saya membaca di Mesir dahulu, bila seseorang itu dirasuk, dia punya mata hitam ni dia boleh berpusing 360 darjah. Mata mana ni? Itu kalau masuk dalam pertandingan memang jadi juara. Tapi time tu je lah, time ketika dirasuk. Pandangannya, kemudian kekuatan wanita ketika itu luar biasa. 10 orang lelaki cuba untuk daripada kalangan adik-beradiknya cuba untuk memegang dia, semuanya terpelanting. Subhanallah, ini kekuatan apa ni? Luar biasa boleh berlaku dalam hidup. Haji Yusuf pun teruk habis, jauh, kena buang. Sebab apa? Kuat sungguh. Kenapa? Gangguan daripada syaitan. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, sebab itu ubat yang diajar oleh Nabi SAW dalam bab ini, Rasulullah minta sahabat sahabiah tadi, dia minta kepada Rasulullah untuk mendoakan. Sebab itu cara dan kaedahnya kita minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu sebab ditakuti mungkin penyakit itu datangnya daripada gangguan syaitan. Nak menghalau syaitan ini dengan doa, dengan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan makan ubat macam mana pun, doktor kata ni ubat ni ubat yang paling tinggi dia punya dos, ataupun ubat yang paling bermanfaat untuk saudara ni, saudara sakit demikian kan, sakit, makanlah ubat ni. Baik, tengok-tengok sampai berkali-kali makan tak baik-baik, makin menambahkan penyakit lain ada, contoh tak baik-baik juga. Rupa-rupanya disebabkan oleh gangguan-gangguan daripada syaitan. Kerana itu zikir itu adalah merupakan senjata dalam kita mempertahankan diri, benteng untuk kita mempertahankan diri daripada gangguan-gangguan syaitan tersebut. Baik, itu di antaranya. Nanti seterusnya kita akan lihat dari sudut pengajarannya. Hadis ini di bawah tu pada muka surat 60, hadis ini menjelaskan bahawa minta doa dan tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang wajar. Minta kepada orang-orang yang alim, sebagai contohnya kalau hadis ini disebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita bertemu dengan orang-orang yang alim. Kenapa orang yang alim, ustaz? Dia ni maksum ke, ustaz? Tak. Orang yang alim ni sebab apa kita nak minta pada mereka? Hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat. Lidah mereka hidup dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mereka itu lebih baik daripada ibadah kita. Justru kerana dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, kita minta dengan perantaraan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memakbulkan hajat yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istilahnya tawassul ni, menggunakan perantaraan orang yang lain yang mudah-mudahan mereka itu dapat memberikan manfaat kepada kita. Sebab itu banyak kan berlaku tahnik. Kenapa jumpa dengan orang alim, anak-anak nak ditahnik ni? Sebabnya kerana mereka sentiasa dengan mengunyah, sebagai contohnya punyahan tersebut, sebab mereka ini membiasakan diri dan juga lidahnya itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak tersebut itu akan mendapat barakah daripada zikir-zikir tersebut. Itu sebagai contoh. Dan begitulah seterusnya. Jadi sahabiah tadi datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon doa. Kenapa tak minta ubat? Kenapa doa? Doa juga adalah merupakan salah satu wasilah untuk Allah mengkabulkan, supaya kita jangan tersilap. Ubat pun merupakan wasilah perantara, tapi ubat bukan sebab yang menyebabkan kita ni sembuh. Ubat dia bukanlah merupakan sebab yang menyebabkan kita sembuh. Makan Panadol sebagai contohnya, demam, kita makan Panadol. Kadang-kadang ada orang yang makan Panadol tak sembuh-sembuh. Bagi lagi Panadol yang kuat sedikit dia punya tu. Ni tak cukup dengan dua ni, tuan ni kena makan 5 biji Panadol sekali. Allahu Akbar. Kenapa? Sebab penyakit demam ni dah terlalu kuat, sebagai contoh. Ubat dia hanyalah sekadar wasilah, tapi saat yang serupa tidaklah bermakna tak payah makan ubat lah, ustaz. Dah, itu usaha kita. Kita kena buat lah usaha tersebut tu, kena lakukan. Ada satu lagi wasilah yang terbaik adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah merupakan senjata orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mahu menggunakan senjata doa tersebut? Ada orang yang kekadang pernahlah pengalaman bertemu dengan beberapa orang yang bila doktor tengok sahkan penyakit dia teruk. Ada yang kanser, ditimpa dengan kanser, tapi hasil daripada doa dan kesungguhannya yang menentukan Allah, Allah yang memilihnya. Hasil daripada doa dan kesungguhannya dia beribadah pada Allah, zikirnya yang tidak pernah lekang daripada mulutnya. Sesudah daripada itu bila bertemu untuk kali yang kedua, jumpa doktor, doktor tengok kata, kenapa penyakit kamu tak ada, hilang. Boleh berlaku demikian. Dalam keadaan demikian itu boleh berlaku. Ya, kita tentukan, siapa yang menentukan adalah Allah. Jadi segala-galanya kepada Allah. Dan senjata yang terbaik itu
adalah doa pada Allah. Jangan lupa gunakan doa itu sebagai senjata utama dalam kita memohon satu apapun hajat yang kita mahukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak meminta, kenapa tidak mahu meminta kepada Allah? Rasulullah kata nak minta, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu nak memohon pertolongan dan bantuan, minta tolong dan bantuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hamba aku itu meminta kepadaku, aku akan sentiasa berada dalam keadaan hampir kepada hamba-hambaku. Allah mendengar dan bila masanya Allah akan mengkabulkan itu mengikut kehendak dan kemahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu itu berlaku, maka Allah akan mengatakan jadilah, maka terjadilah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak ada larangan kecuali dari orang yang merasa dirinya jauh lebih bersih imannya daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin dengan syurga. Dalam hal ini juga kita dapat memerhatikan bahawa hadis tersebut tidak ada larangan untuk kekal berada dalam keadaan demikian. Contohnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berikan jaminan. Disitulah yang dibicarakan oleh para ulama. Apa dia? Al-akhzu bil azimah, al-akhzu bil azimati afdalu min al-akhzi bir rukhsah. Mengambil ataupun menerima sesuatu bebanan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan itu lebih baik berbanding dengan kita mengambil keringanan. Dengan mengambil keringanan, walaupun ada keringanan tersebut, tetapi pada saat yang serupa dia tetap akan diberikan pahala atas perbuatan tersebut, tetapi yang afdalnya dia menanggung akan beban tersebut. Contohnya berkaitan dengan katakanlah orang meminta kita ini mengucap kufur kepada Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala jika tidak dibunuh. Kita berada dalam keadaan dua pilihan. Kalau kita tidak mengaku bahawa ada Tuhan lain selain daripada Allah, kita dibunuh. Kalau sekiranya kalau katakan kita mengaku ada Tuhan lain selain daripada Allah, kita tidak dibunuh. Tapi kalau mengaku juga tetap kekal, kita akan dibunuh. Maka pada saat yang serupa dia memilih untuk tidak dibunuh, dia pun mengucap. Salah tak dia? Dia tidak bersalah. Keringanan Allah berikan rukhsah kepadanya. Dia berdosa? Jawapannya tidak. Tapi kalau tetap dia kekal dalam keadaan demikian, dia dibunuh, maka dia akan mendapat ganjaran pahala yang lebih daripada itu. Lebih daripada itu, di dalam syurga dia sudah dianggap sebagai syahid, saksi sama ada di dunia maupun di hari akhirat. Kenapa? Sebab dia mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu ulama mengatakan kalau ada dua pilihan, dalam keadaan dia berkemampuan untuk menanggung beban tersebut, itu lebih afdal daripada dia melaksanakan rukhsah yang telah pun diringankan ataupun dilakukan ataupun diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal tersebut itu utamakanlah yang lebih berat berbanding dengan ringan sekiranya kita berkemampuan. Kalau tidak mampu, silakan sahaja untuk kita melakukan keringanan yang diberikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada sesuatu jiwa itu, seseorang itu, melainkan sekadar ia mampu untuk melaksanakannya. Tapi kita kalau dah diberikan rusuh dulu yang kita utamakan. Itu kena salah kita. Ustaz ni boleh jamak kosong lah. Jamak kosong, okey lah, tak apa, kita jamak terus mencari jalan untuk ruang tersebut. Contoh, ustaz boleh tak sekian ni sembahyang ni boleh duduk? Boleh. Terus duduk terus padahal berdiri masih lagi ada kemampuan. Habis semua dilakukan. Maknanya apa? Kita lebih mudah kalau sekiranya ada benda yang ringan, dan sebaliknya benda yang susah itu didahulukan lebih afdal, ataupun bebanan itu lebih afdal dilaksanakan sekiranya berkemampuan. Baik, seterusnya para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan di sini dalam keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nampak kebodohan orang yang melarang minta doa kepada seorang salih yang bertakwa. Okey, ini pengarang mengatakan demikian. Jadi ada orang kata, kenapa nak minta doa pada orang-orang yang salih ni? Duk minta doa pada orang yang salih. Buatlah, makanlah ubat, doktor dah sediakan ubat. Makanlah ubat yang disediakan.
kenapa mesti bertemu dengan orang-orang yang soleh ni? Maka itu memperlihatkan tentang cetiknya ilmu yang ada pada diri kita. Ini dah sebut dalam kitab ni, teruk sungguh ni ditunjukkan tentang bodohnya seseorang itu. Kalau kita sebut bodoh begitu, memang tinggi terasa lawan tersebut. Jadi nak menunjukkan tentang kecetikan ilmu yang ada pada diri seseorang, betapa pentingnya hakikat orang-orang yang soleh dalam kehidupan kita. Okay, bagaimana pula jawapan kita jangan mengharap kepada manusia dan jangan mengharap yang berharap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Betul, memang kita berharap kepada Allah, tapi perantaranya itu ada kalanya dengan manusia. Tawassul kita, kita berharap kepada Allah, memang kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita perlu untuk melakukan sesuatu perkara yang boleh mempercepatkan lagi permohonan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik, saya teringat siapa yang bercerita, saya tak ingat sama ada Dr. Zakir Naik ke siapa, dari sudut logiknya betul. Disebut bagaimana dalam keadaan kita nak sama macam kita lah, kita nak beli kereta. Patut kita nak beli kereta pergi kedai terus lah. Tapi kenapa kita gunakan orang tengah? Tiba-tiba adalah di kalangan kebetulan saudara kita ataupun kawan lama kita, dia jumpa, tak, kau nak beli kereta? Kita tu yang saya berminat, dia kata. Oh, kalau begitu saya pun ada sediakan. Saya ni pun penjual juga, penjual kereta. Mainlah pergi. Paling tidak tengok, kau bolehlah dapat, saya potonglah RM10,000 sebagai contohnya. Kenapa boleh dapat RM10,000? Orang lain semua tak ada potongnya. Sebab apa? Kerana dia lebih rapat dengan toki kepada pemilik kenderaan tersebut. Samalah juga dalam hal kita. Mereka itu adalah merupakan wasilah untuk kita mendapatkan manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kerana orang-orang seumpama itu adalah merupakan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menggunakan orang yang dekat untuk mempermudahkan hajat yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan tercapai. Bukan bermaknanya tidak kita akan mengharap dengan manusia. Ini kalau kita tentukan harap kita pada manusia aja, tidak dikaitkan dengan Allah, itu yang tersilap. Kita letakkan mereka itu dengan harapan mereka akan memohon pada Allah, itu lebih mudah untuk mempercepatkan apa yang kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dalam kalangan ini terjemahan dia, dia kata tidak sesuatu larangan pun kecuali dari mereka orang-orang yang merasa dirinya jauh lebih bersih iman dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terjaga syurga itu. Apa betul terjemahan ini? Mana tadi ya? Okay, dalam tawassul kepada Rasulullah sesuatu yang wajar, tidak ada larangan kecuali dari orang-orang yang merasa dirinya jauh lebih bersih imannya daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang saya faham dari sudut catatan tersebut, sebab catatan ini tidak dinyatakan dalam hadis tersebut. Catatan ini tidak ada dalam hadis. Ini penjelasan yang dinyatakan oleh pengarang kitab. Pengarang kita mengatakan yang difahami daripada hadis ini nak menunjukkan tidak ada larangan, maksudnya tidak ada larangan untuk kita memohon doa kepada mereka. Maknanya saat ketika itu kalau orang-orang tersebut jauh dari sudut iman yang lebih hebat, tidak ada larangan untuk kita minta supaya mereka mendoakan kepada kita kebaikan. Itu maksud dari sudut larangan-larangan seumpama ini. Dengan erti kata yang lain, Allah tidak pernah melarang untuk kita bertemu dengan orang-orang yang soleh yang lebih hebat dari sudut imannya, seumpama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, untuk kita mendapatkan doa dan juga permohonan-permohonan daripada mereka. Ni tengok, minta doa kepada perompak. Memang dia merompak tadi itu, kau doakanlah aku baik. Kau doakanlah aku kaya. Yang perompak tadi, aku kaya ni sebab aku merompak. Kau doakanlah aku juga jadi macam kau. Doa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya apa? Dalam bab kita nak meminta doa, pastikan orang yang kita nak pohon itu adalah terdiri daripada orang-orang yang salih, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan permintaan dan permohonan kita itu dengan lebih cepat dan lebih segera mengikut kehendak dan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Baik, kesimpulan yang boleh kita ambil. Pertama, di antara kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada hadis ini, pertama tentang kelebihan bersabar atas ujian di dunia itu merupakan sebab untuk masuk ke dalam syurga. Antara salah satu sebab yang menyebabkan kita masuk dalam syurga ini kerana kita banyak bersabar. Sabar. Orang selalu sebut sabar, sabar, sabar. Rupa-rupanya sabar ini adalah merupakan sababun lidukhulil jannah, sebab untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
Baik, kemudian selain daripada itu yang antara lain disebut sifat pemalu yang perlu dicontohi, sifat-sifat pemalu sahabiah, seorang wanita yang ketika itu dia malu. Padahal dia berdosa tak? Dia tidak berdosa. Sebab di luar daripada jangkaan dan juga kawalan ketika itu sehingga menyebabkan dia terbuka auratnya. Lantas ketika itulah diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar paling tidak ketika aku ditimpa dengan sawan ataupun penyakit tersebut ketika itu, aku dapat mengawal diri aku sehingga aku tidak membuka aurat yang ada pada diriku ketika itu. Sifat pemalu inilah yang perlu menjadi contoh ya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya para muslimat itu sendiri. Hadis merujuk kepada sahabiah, merujuk kepada muslimat. Kenapa disebut demikian? Sebab nak menggambarkan kalau kita melihat pada hari ini, muslimat hari ini dah tidak sama lagi dengan muslimat pada masa yang silam. Sifat malunya itu sudah tidak ada lagi. Hadis Rasulullah yang Rasulullah kata itu memang betul. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau sekiranya kamu tidak ada berasa malu, lakukanlah apa sahaja yang kamu ingin lakukan. Dan memang tidak ada suatu perasaan langsung bercakap. Kalau katakan memaki manusia itu memang habis-habisan. Saya ingat pernah di hadapan mata, memang silaplah lelaki tersebut. Dia pergi makan di sebuah tempat ketika itu, kemudian sesema tu dia pergi dekat sinki yang ada ketika itu, dia keluarkan demikian. Kemudian ada dua orang wanita ketika itu, habis dimaki, satu keluarga semua dimaki semua. Ini isterinya, anak-anaknya. Lepas tu dah keluar daripada kedai tersebut, di luar kedai pun masih lagi memaki. Apa tujuannya? Tidak lain dia nak menarik perhatian orang lain supaya melihat tentang hal tersebut. Saya kata Allahu Akbar, macam ini ciri manusia orang perempuan zaman sekarang. Walayyazubillah, minta berlindung. Itu kalau katakan jenis isteri macam tu, Allahu Akbar. Minta doa selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah hilangkan sifat seumpama itu dalam kehidupan kita. Merokok, itu juga berlaku. Muslimat-muslimat hari ni, bukan rokok, vape tu. Asapnya dah macam asap exhaust kereta. Duduk dekat depan tu, sop, asap keluar semua. Kalau lelaki tu, bukan maksud okey, tak adalah. Ya. Itu biasa, perkara biasa. Tapi hari ini wanita sudah menjadi kebiasaan dengan perbuatan tersebut. Itu dilakukan, berlaku. Sebab itu hadis ini mengatakan betapa haya sifat malunya sahabiah tadi. Walaupun dia tidak bersalah dalam keadaan demikian, tapi dia berusaha agar Allah SWT menjaga dirinya supaya dapat mengelakkan daripada berdosa di hadapan Allah SWT. Jadi sifat malu ini salah satu di antara pengajaran yang boleh kita ambil, perlu kita contohi dalam kehidupan kita. Sebab apabila kita malu di hadapan Allah SWT, kita akan dapat menjaga segala tindak tanduk kita. Tengok rasa-rasa orang tak nampak, tapi kita malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak buat perkara yang kita nak lakukan dosa tersebut. Kenapa? Sebab kita malu kepada Allah. Allah melihat di mana sahaja kita berada, walaupun pada tempat yang ditutup, ya, kiri kanan, depan belakang, termasuk atas dan juga bawah, tak nampak sesiapa pun, tetapi ketika itu Allah tetap akan melihat segala perbuatan kita. Kita tidak boleh berpisah daripada penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu juga dapat diperhatikan, merawat penyakit dengan berdoa dibenarkan di samping mendapatkan ubatan dalam memberikan manfaat. Ini kaedah salah satu kita nak merawat penyakit-penyakit yang kita ada. Banyak ya dalil-dalilnya. Kadang-kadang ada orang kata, ustaz, mana dari sudut logiknya? Tak logik lah, kita duduk bercakap tiba-tiba sembuh. Contoh, jangan kita menganggap guna logik akal kita. Ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, itu menurut logik Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan logik kita. Logik Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tak sama dengan logik kita. Ada perkara-perkara yang kadang-kadang kita melihat tidak logik, tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh berlaku. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Contoh, ada seorang dalam hadis riwayat daripada Imam Ahmad, seorang budak yang ketika itu dirasuk dengan penyakit yang ada, ibunya membawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, budak tersebut didoakan baik dengan penyakit yang berlaku. Ada seorang sahabat Nabi yang buta, dia minta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembuhkan penyakitnya. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajar kepadanya, ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat, kemudian bertawassul dengan nama bijahi Nabiina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pangkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya ketika itu penyakit butanya sembuh semula. Ada yang disengat dengan binatang, dalam hadis menyebutkan demikian. Sa'ad ibn Abi Waqqas ataupun Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, yang ketika itu melihat dan menyaksikan perbuatan tersebut, baca surah Al-Fatihah, ya, baca surah Al-Fatihah dengan menggunakan ludah, kemudian diletakkan, baik, alhamdulillah, syukur,
yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kisah-kisah yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah sebagai contohnya yang meriwayatkan hadis, ketika itu ada seorang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dada. Hilangnya dengan apa? Bacaan apa dia? Bismillah dengan auzubillah sahaja. Bismillah dibaca sebanyak 3 kali, kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir, 7 kali dibaca dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala sembuh penyakit tersebut. Semuanya yang menentukan itu adalah izin daripada Allah. Artinya, merawat penyakit ini dengan doa juga adalah merupakan salah satu wasilah yang disyariatkan, ataupun salah satu di antara perkara yang disyariatkan di dalam Islam itu sendiri, di samping mendapatkan ubatan untuk memberikan manfaat. Baik. Dan kemudian yang kelima tadi setelah pun saya sebutkan, yang berikutnya yang keempat, menanggung kesusahan, al-azimah, itu lebih baik daripada mengambil rukhsah jika mempunyai kemampuan dengan lebihan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Seterusnya, para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dalam hadis berikutnya. وعن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدماء عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه كأني أنظر إلى رسول الله. Daripada Abi Abdul Rahman, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya seolah-olah kaanni, seakan-akan aku, ataupun seolah-olah aku, kaanni anzuru ila rasulillah, saya melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahki nabiyan, sedang menceritakan tentang kisah seorang nabi daripada minal anbiya, daripada nabi-nabi yang banyak, daripada nabi, daripada sekian banyak nabi-nabi terdahulu, apa yang berlaku kepada mereka. Darabahu qaumuhu, bukan darabahu ya, darabahu, silap tu. Darabahu, fi'il tu. Kalau darba, bukan fi'il, bukan perbuatan, fi'ilun maldi. Darabahu qawmuhu, kaumnya telah memukulnya. Kisah seorang nabi yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, kaumnya telah memukulnya, terdahulu dipukul oleh kaumnya, sehingga menyebabkan berlumuran darah. Fa'admauhu, menyebabkan berdarah pada dirinya itu, dan nabi tersebut mengusap darahnya daripada wajahnya sambil mengucapkan, ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan hadis riwayat daripada Imam Muslim. Jadi sebenarnya kata-kata ini juga mengisahkan tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada peristiwa di Taif. 10 hari baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Taif untuk menyebarkan dakwah. Tapi apa yang berlaku, Rasulullah dibaling batu, dahinya ketika itu cedera berdarah, pipi baginda sallallahu alaihi wasallam luka, kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berada dalam keadaan luka. Itu kita tidak mampu untuk membayangkan bagaimana suasana perjalanan bergerak dalam keadaan yang jauh ketika itu atas kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dirakamkan Malakul Jamal. Ya, malaikat bukit yang menjaga bukit ketika itu dah siap siaga dah untuk menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghapuskan ataupun untuk menghancurkan kaum ataupun penduduk yang berada di bumi Taif ketika itu. Tetapi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa pada Allah, ya, arju ayakhruja, apa kata Rasulullah dalam satu riwayat, dia kata aku mengharapkan akan keluar daripada sulbi, daripada keturunan orang-orang Taif ini, may ya'budullah, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat juga berdasarkan kepada doa ini. Rasulullah berdoa. Cuma ada dalam beberapa riwayat, satu disebut Allahummaghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau ampunkanlah kaumku.
Ada riwayat mengatakan, ya Allah ya Tuhanku, kau berikanlah hidayah kepada kaumku. Sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Di situ yang menjadi perbahasan oleh sebahagian para ulama yang menimbulkan, boleh tak kita memohon ampun kepada seseorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Contohnya mak kita berada dalam keadaan belum beriman, ya Allah aku ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku. Contoh, boleh ataupun tidak? Dalam keadaan demikian, khilaf di kalangan para ulama. Ada perbahasan yang diutarakan oleh para ulama. Para ulama mengatakan selagi mereka berada, sebagian yang mengatakan selagi mereka berada dalam keadaan kufur, kita tidak boleh untuk memohon ampun kepada mereka. Seperti mana Nabi Nuh alaihi salam yang ketika itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas ayahnya, tapi Allah tidak membenarkan untuk Nabi Nuh alaihi salam itu memohon ampun kepada ayahnya sebab ayahnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Pendapat yang kedua pula mengatakan boleh selagi mereka itu hidup di muka bumi ini, sebab ketika mereka berada di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala belum lagi confirm yang mereka masuk dalam neraka. Sebab kita nak masuk dalam neraka penentuannya bila? Semasa kita meninggal. Jika sekiranya meninggal dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu wa taala, haram ke atas umat Islam, orang yang beriman, untuk mendoakan keampunan kepada mereka walaupun mereka itu ayah dan juga ibu. Dia meninggal tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu itu haram kepada kita untuk memohon keampunan pada mereka. Dan jalan yang terbaik bagaimana? Minta Allah bagi hidayah. Saat kita hidup ni, ya Allah, kau berikanlah hidayah kepada mereka, ya Allah. Yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab dalam bab hidayah itu bukan hak kita. Hidayah itu adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita diminta untuk berusaha menyebarkan jalan-jalan yang membolehkan mereka itu menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, tengok ya, baginda sallallahu alaihi wasallam, dia jumpa seorang anak seorang budak Yahudi yang bekerja dengan Nabi. Ketika itu ada ulam Yahud, dalam hadis menceritakan. Jadi satu ketika budak tersebut dia sakit tenat, kritikal penyakitnya ketika itu. Rasulullah dapat maklumat, akhirnya Rasulullah pergi jumpa dengan budak tersebut. Jadi bila bertemu dengan budak tersebut itu, Rasulullah minta kepadanya, aslim, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam. Ditawarkan. Bila begitu, maka budak tadi pun dia tengok wajah ayahnya. Ayah dia kata apa? Ati' Abul Qasim, taatilah kamu akan ucapan daripada Abul Qasim. Itu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya budak tersebut itu masuk Islam. Dan Rasulullah kata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melepaskannya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah jumpa dengan Abi Talib, waktu ketika tenatnya Abi Talib, Rasulullah minta, aslim ya ammi, wahai pak cikku, masuklah Islam. Tapi ketika itu kerana Abi Talib, ya, pertama kerana Allah belum memberikan hidayah, tidak memberikan hidayah kepadanya, Abi Talib melihat tentang teman-temannya. Ketika itu ada Abi Lahab dan beberapa orang yang lain, kamu nak keluar daripada agama kamu? Akhirnya Abi Talib tidak mampu untuk menuturkan sesuatu perkataan dan mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah pergi bertemu dengan orang-orang Yahudi, pergi ke pasar. Rasulullah kata, aslimu, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam. Tapi apa yang dijawab oleh orang-orang yang berada ketika itu daripada kalangan orang-orang Yahudi? Jangan kamu jadi seumpama apa yang berlaku kepada golongan kafir Quraisy yang mereka menentang kami. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan mereka dalam peperangan Badar. Mereka kata apa ketika itu? Kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu berlawan tengok oranglah. Kafir Quraisy itu memang senjata mereka banyak, tapi mereka tak pakar dalam bidang peperangan. Yang pakar ni kami, masya-Allah. Sungguh mereka ketika itu menunjukkan, tapi Rasulullah tetap meneruskan dakwahnya. Rasulullah tidak mengganggu mereka, biarlah mereka dengan kata-kata ketika itu, dan akhirnya Rasulullah pergi meninggalkan mereka. Subhanallah. Itu kita lihat dalam kes tersebut berlaku. Rasulullah menawarkan Islam. Agak-agak kita berani tak tawarkan Islam kepada orang? Itu masalah juga ya. Dengan perlembagaan yang ada nanti jadi isu dan sebagainya. Tapi itulah yang berlaku hakikat, yang berlaku dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun begitu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Islam ni dakwahnya cukup luas. Dia tak semestinya kita tawarkan, tapi kita kena buktikan dengan penampilan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Orang dia tertarik dengan penampilan kita. Dia melihat dalam keadaan demikian susah tapi sanggup untuk bersabar. Non-Muslim ataupun yang tak beriman kepada Allah, mereka tidak ada suatu kekuatan dalaman yang ada pada diri mereka, mudah untuk berputus asa. Tapi orang yang beriman ini, kekuatannya adalah kekuatan dalaman. Itu yang memberikan perbezaan yang cukup ketara dalam kehidupan, sebab dia tahu di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut dalam Al-Quran kisah peperangan.
In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika sekiranya kamu rasa sakit, maka ingatlah mereka juga rasa sakit dalam peperangan tersebut. Mereka juga ada yang cedera. Wa tarjuna minallah, tetapi ada satu kelebihan yang Allah berikan kepada kamu, kamu mengharapkan kepada Allah sesuatu yang mereka tidak ada harapan untuk mereka harapkan ketika itu. Subhanallah. Kelebihan kita ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah segala-gala sebagai tempat untuk kita memohon dan bermunajat kepadanya. Baik, seterusnya para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga ada beberapa pengajaran-pengajaran yang dapat kita melihat di mana antara lain disebut yang pertama, kesabaran para nabi dalam menyebarkan dakwah. Itu boleh kita ambil pelajaran dalam bab ini. Hidup kita sebenarnya kita adalah merupakan seorang pendakwah. Cuma dalam bab dakwah ni tak semestinya. Tadi saya katakan, di mana hebatnya kita? Kalau hebatnya kita dari sudut masakan, gunakan masakan itu sebagai kaedah dakwah. Eh, sedap betul lah makanan kamu. Nak tahu sedap macam mana? Saya sebenarnya mulakan, pertama kami basuh benda-benda tersebut supaya kotorannya hilang. Kemudian sebelum kami memulakan masakan, tips tersebut tu kena ada. Maka orang akan melihat, oh ada bacaan-bacaan tertentu, bacalah ayat tersebut, sekian doanya, sekian, sekian, sekian. Boleh ke ustaz tulis? Silakan sahaja kita nak menulis dalam buku catatan kita, tetapi buku tersebut dia boleh memberikan manfaat kepada orang lain untuk beramal dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mustahil. Perkara tersebut itu kadang-kadang orang membaca dan akhirnya tertarik dengan apa yang kita sebutkan. Subhanallah. Ha, jadi benda-benda seumpama ini kaedah yang kadang-kadang kita terlupa. Bila sebut dakwah je, ni ustaz lah yang kerjanya berdakwah ni, ustaz tak sampaikan dakwah. Sedangkan dia duduk sebelah rumah jiran tu non-muslim. Tiba-tiba ustaz yang dipersalahkan, yang jiran sebelah tadi non-muslim tu dia tak buat kerja langsung. Kata ni kerja ustaz ni. Kenapa? Sebab bab menyebarkan dakwah itu adalah para ustaz, ya, tentang guru dan sebagainya. Sebab itu ustaz ni tak boleh nak ceramah lagi dekat masjid. Kalau boleh ceramahlah dekat luar tu, pergi kat padang, pergi ke pasar dan sebagainya. Yang kita kata, saya ni bukan pendakwah dah. Semua daripada kita ni adalah merupakan da'iyan ilallah. Kita sedang berjalan untuk menggerakkan dakwah di jalan Allah. Ingat, satu di antara kelebihan yang Rasulullah katakan, kita cuba nak berusaha sekarang ini. Kalau kita berjaya mencari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah menjadi seorang yang beriman, Allah bagi kepada kita ganjaran yang terlalu banyak. Satu Rasulullah kata, lebih baik daripada khumurun ni'am. Hadis mengatakan, la'an yahdiyallahu bika rajulan khairul lahu min khumurin na'am. Sesungguhnya sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang lelaki itu, seseorang itu dengan sebab engkau, maka kau akan memperolehi sesuatu yang lebih baik berbanding dengan seekor binatang yang harganya terlalu mahal, yang tidak mampu untuk dibayar dengan sesuatu ganjaran, yang disebut dengan nama khumurun na'am. Itu adalah seekor unta yang berwarna merah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harga yang tidak mampu untuk dibeli oleh sesiapa pun ketika itu. Subhanallah. Itu berjaya. Maknanya kita dapat pahala yang banyak. Yang kedua, kita berjaya juga dengan sebab kita, segala amalan-amalan mereka itu yang baik, semuanya akan diberikan pahala kepada kita. Tak seronokkah kita dalam keadaan demikian? Dahlah kita ni pun belum tentu lagi dengan amalan yang kita lakukan ni rasa-rasa dapat keamanan yang kita lakukan. Belum tentu kita terima, tapi mungkin dengan perbuatan orang lain, dengan sebab hidayah yang kita berikan kepada mereka, ataupun dengan sebab bantuan keimanan itu berpunca daripada kita, maka itu penyebab untuk Allah menambahkan lagi saham pahala kita dalam kehidupan ini. Sebab itu jangan kita rasa canggung, jangan kita rasa sempit bila kita memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan bantuan. Kemungkinan orang yang kita bantu itu lebih baik daripada kita, dan dengan sebab mereka itulah menjadi sebab untuk kita dihindarkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kemudian selain daripada itu, di antara akhlak para nabi membalas kejahilan dengan kemaafan. Lihat yang berlaku ketika itu, para nabi dibanding dengan batu. Allah, boleh tak kita balas balik? Dalam Islam ni kita boleh balas balik. Ya, dalam kaedah Islam ni dia boleh dibalas balik. Famani atada alaikum fa'tadu bimithli ma tada alaikum. Kalau sekiranya barang siapa yang melampau ke atas kamu, mereka melanggar ataupun membuat sesuatu perkara yang melampau ke atas kamu, famani atada alaikum fa'tadu, maka balaslah ke atas mereka itu bimithli ma tada itu, dengan kadar yang sama dengan apa yang telah mereka lakukan. Itu yang disebut dengan nama qisas. Dia potong hidung, bukan kita penggal kepala. Contohnya, al-uzun bil-uzun, telinga dengan telinga. Ya. Al-anfu bil-anf,
hidung dengan hidung. Sebagai contohnya dalam Al-Quranul Karim, Allah sebut dalam keadaan demikian. Ni sebab itu kalau kita guna perasaan kita, memang kita akan melampau. Cuba tanyalah tengok kes-kes yang berlaku dalam kehidupan kita. Tension sungguh. Katakan peragut tadi dia dapat meragut. Contoh katakan peragut tadi dia pergi tengok-tengok mak kita, dia ragut rantai ketika itu. Ragut kita pun duk kejar. Kejar dapat. Dapat ketika itu apa yang kita buat? Sampai mati pun ada. Contoh kan? Ayuh ustaz geram sungguh ni, tengok ni. Kita menggunakan perasaan geram kita ketika itu sehingga akhirnya patutnya balas balik, bayar dengan apa yang dia lakukan ataupun setidaknya hantar semula pergi jumpa dengan polis, penjarakan dan sebagainya. Hukuman dikenakan ketika itu. Tapi apa yang berlaku ketika itu? Patah tangan, patah kaki belakang, kadang-kadang tulang belakang pun patah, lumpuh sebagai contohnya. Lebih teruk daripada apa yang pergi. Apa ketika itu selepas daripada itu kita kata apa? Baguslah. Inilah dia akibat daripada orang yang melakukan demikian. Memang setiap perasaan manusia begitu. Dia tidak kira siapa pun, tetapi kadang ada perasaan seumpama itu sebab yang terkena itu keluarga kita. Ustaz bolehlah cakap duk balas ikut balas ikut begini. Cuba keluarga ustaz kena ke situ pula pergi. Bawa ke situ, hujungnya ke situ. Nah, sebagai contohnya. Tapi kaedah Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang pernah disebut oleh Ibn Ishaq, Ibn Hisham, ulama-ulama tarikh sejarah menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Makkah, berjaya membuka kota Makkah ketika itu, apa kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata, ya ma'syara Quraisy, madza tarawna inni fa'ilun bikum? Wahai penghuni, wahai orang-orang Quraisy, apa pandangan kamu untuk aku lakukan kepada kamu? Apakah selayaknya untuk aku buat dengan kamu? Rasulullah tawarkan ketika itu. Dan takkanlah ada di kalangan manusia yang apabila dia ditawan, dia ditangkap, dia nak minta ketika itu, bunuh sahajalah saya, saya bersalah. Ya Rasulullah, kau siksalah saya. Ada permintaan begitu? Tak ada. Itu kalau katakan ada orang yang meminta demikian, itu kita kata bodoh. Contoh katakan, takkanlah. Dia dah bagi peluang pada kita, kita nak minta perkara tersebut. Contoh. Jadi saat ketika itu para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata daripada golongan Quraisy yang berada di Mekah, dia kata apa? Ya Ibn Karim, ya Akhun Karim, Ibnul Karim. Sesungguhnya engkau adalah merupakan anak yang mulia, saudara yang mulia daripada anak yang mulia. Oh, dahulu semasa kau berada di atas, kau kata aku ni dengan pelbagai bentuk penghinaan, tapi berada di bawah ni kau anggap aku begitu. Agak-agak itu mungkin jawapan kita. Oh, pandai kamu berkata demikian. Dulu semasa aku berada di bawah, kamu berkata demikian-demikian. Ini biasanya berlaku kepada siapa? Di antara staff dan juga bos lah. Dia kalau bos yang cengih ketika itu kan, bila habis saja letak jawatan waktu itu, siaplah pada saat tersebut tu macam-macam perkara yang berlaku. Tak ingat dah, dulu dia buat aku begini, aku nak buat dia begitu. Contoh, bahasanya begitu. Nah, seakan begitulah yang berlaku kepada Nabi SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ketika itu dia kata apa? Ya, izhabu wa antum tulaqa. Pergilah kamu semua. Kamu sekarang telah pun menjadi insan yang bebas. Aku tidak akan apa-apakan kamu. Masuklah ke Masjidil Haram, masuklah ke rumah Abdullah apa ni, Abi Sufyan dan sebagainya. Itu permintaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang kedua dibaca ayat berikutnya, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Ya. Dan tidak ada lagi kecaman ke atas kamu semenjak daripada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kamu. Yang masuk Islam ketika itu, Rasulullah kata, mana yang telah pun memeluk ajaran Islam, mereka di kalangan kamu semua ini, maka di kalangan kamu semua ini diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Sampai tahap tersebut, itu yang menyebabkan bagaimana kedudukan mereka begitu sayang dan juga cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka. Jadi dalam ayat yang lain juga disebut oleh Allah dalam surah Syura ayat ke-40. Kita boleh baca. Di hujungnya dalam surah tersebut Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Barang siapa yang mengampunkan, barang siapa yang memaafkan dan melakukan perdamaian, maka pahalanya ke atas Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyayangi dan menyukai orang-orang yang zalim, mereka yang zalim. Sebab nanti dibalas dengan lebih daripada itu, namanya adalah zalim. Maka kerana itu baginda sallallahu alaihi wasallam
disebut oleh Allah dalam ayat ini, jangan kita berlebih-lebihan. Lebih daripada itu juga akan dianggap sebagai zalim. Walaupun lebih sedikit je, lebih sedikit je ustaz. Kita kenakan lebih sedikit itu zalim. Nak jadi hukum tu mestilah setara dengan apa yang telah pun dilakukan. Subhanallah. Dan begitu juga para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain juga disebut oleh para ulama dalam hadis ini, cara dan kaedah kita bermuamalah dengan orang-orang yang jahil. Bagaimana cara dan kaedah bermuamalah dengan orang-orang yang jahil? Ini yang perlu kita lihat. Hari ini berapa ramai manusia yang jahil. Kita ni kadang-kadang tak tahan nak sabar kita ni pun hilang. Tiba-tiba dalam catatan dia bercakap macam-macam, kita pun cakap balas balik dengan kata-kata tersebut. Kan itu banyak dah sudah ada. Dalam WhatsApp, dalam apa, banyak kan kita duduk bersabar. Tenang-tenangkan diri sebelum kita memberikan penjelasan. Dan kaedah inilah yang dilakukan oleh para anbiya yang terdahulu. Mereka tenang dalam hal tersebut. Bila mereka melakukan perkara-perkara yang tidak baik, tidak dibalas oleh mereka. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, ya. Saat ketika seseorang itu dia menyebut ataupun mencaci perkataan-perkataan yang tidak baik dalam Al-Quran, katakan dipermain-mainkan ayat tersebut, fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk bersama dengan mereka sehingga mereka bercerita dengan cerita yang lain. Itu sebagai contohnya ni, tengok gaya, tak boleh. Sah. Tinggalkan mereka daripada berkata, minta maaf, saya tak dapat nak duduk bersama sebab saya tidak berminat dengan perbincangan seumpama ini. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang jahil, dalam surah yang lain Allah berkata, apabila orang-orang yang bodoh, manusia yang jahil ketika itu berkata dengan perkataan-perkataan yang buruk, berkata dengan perkataan-perkataan yang keji, apa kata kita? Salama, selamat tinggal, minta maaf, saya nak bergerak terlebih dahulu. Sesudah daripada itu baru kita selesaikan. Ini kaedah bagaimana cara kita nak bermuamalah dengan orang-orang yang tidak baik ataupun manusia yang bodoh, manusia yang jahil. Baik, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, begitulah yang dapat kita ambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat memberikan manfaat dan juga kesan kepada kita dalam tindak tanduk dan juga tingkah laku kita dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan Allah membantu untuk kita merubah segala perangai-perangai lama kita ini daripada yang tidak baik itu kepada perkara yang baik, daripada yang baik bertambah dengan kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan mudah-mudahan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu di antara beberapa perbincangan-perbincangan yang sempat untuk kita bincang dan bicarakan pada pagi ini. Dan sebelum kita tutup perbincangan kita pada pagi ini, ada permintaan. Pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong di pagi Jumaat yang penuh barakah ini, Ustaz serta para jamaah sekalian mendoakan suami sahabat saya yang sedang terlantar di hospital. Hospital kanser negara, hospital besar, ya. Kerana mengidap kanser, ya, buah pinggang tahap 4. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau. Kemudian mohon doakan ustaz pada murid tingkatan 2 masih koma, sudah 60 hari berada di rumah, beliau Amirul Ashraf dan Muhammad Jamil. Mudah-mudahan saudara-saudara kita ini yang berada dalam keadaan ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sembuhkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda atas ketabahan dan kesabaran mereka dalam mengharungi dugaan-dugaan tersebut. Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا متروداً ولا محروما ب
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la tad' lana fi sabahina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la 'aduwan illa ahlaktahu ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.